Masih pengen nyari ini ya, Kenny ya. Wah, dua benar. Ini ya. Betul. Yes. Lu percaya sama gue? Udah. Udah. Satu benar. Bener dong berarti gue. Tadi dua. Tadi dua benar. Udah tukeran, gantian. Kan gantian. Kita harus ngacak justru. Satu benar. Gantian. Berarti gue yang salah tadi. Ini benar di sini. Itu ini yang paling benar deh, Kak. Udah? Udah. Benar semuanya. Aku datang kembali. Yeay. CS Carry yang memberikan solusi-solusi dari penting gak penting sampai penting banget. Dan hari ini di depan saya sudah ada. Ini sebenarnya khusus buat lo yang suka barang-barang lo itu terorganisir dengan rapi ya. Nah, di depan gue ini udah ada pouch-pouch yang menurut gue sih cocok buat lo-lo yang anti ribet. Nah, di sini ada Casa de Maven. Ini adalah produk lokal di mana memudahkan kita untuk mengorganisir barang-barang kita. Oke? Okay? Yang pertama. Jadi dia tuh punya 3 ukuran. Yang pertama yang small, ini harganya cuma 80 ribuan. Wow. Terus yang medium harganya cuma 100 ribuan. What? Dan juga yang large harganya 120 ribuan. Nah, kenapa kata gue ini penting banget kita punya? Karena si Casa de Maven ini adalah pouch yang bahannya silikon. Nah, kalau misalnya lo bertanya-tanya silikon itu kayak aman gak sih? Ini tuh aman banget karena ini food grade. Jadi lo bisa masukin makanan di sini dan juga bisa dimasukin ke microwave. Wow. Dan yang gokilnya lagi nih, atasnya itu karena terbuat dari karet, jadi rapet banget gitu. Oh nih, yes. Dia tuh anti leak ya. What? Tuh, jadi bisa dirapetin sampai benar-benar klik banget. Tapi kalau misalnya cuman kayak bilang, anti-leak. Tapi gak dibuktiin kan sayang ya. Jadi gimana kalau kita buktiin aja sekarang? Oke. Okay. Kita buktiin dari yang paling kecil ini. Akan gue isi air. Tada! Kita buktikan apakah dia rembes atau enggak ya. Lihat, bukan sulap, bukan sihir. Kita masukin airnya. Nah, jadi si pouch ini tuh serbaguna banget. Coba. Lihat. Satu, dua, tiga. Wow, kasih tepuk tangan dong guys. Coba yang besar ini kita masukin alat-alat make up ya. Apalagi buat kamu yang suka traveling, takut kan barang-barangnya mencar. Nah, tinggal masukin aja ke pouch ini. Tapi gak cuma itu aja, kamu juga bisa masukin makanan. Kamu bisa masukin apa lagi guys? Air udah, skincare, makanan, pokoknya semuanya masuk ke sini. Aku mau ngingetin lagi kalau harganya itu sangat-sangat terjangkau. Jadi yang kecil ini mulai dari 80 ribuan aja. Terus warnanya cakep banget ya, kayak ungu-ungu pink gitu. Terus yang medium harganya 100 ribuan aja. Dan yang large, lihat bisa masuk lebih dari 10 barang, ini harganya 120 ribuan aja. Kalau aku sih jujur, aku suka banget nih yang clear kayak gini. Karena kelihatan semua gitu loh barang-barang kita di dalamnya tuh ada apa aja. Oke, nah sekarang lagi ada promo ya. Discount up to 35% dan juga eksklusif free gift. Jadi langsung aja beli di Blibli. Oke deh, kalau misalnya teman-teman Blibli friend semua penasaran. Ini kalau misalnya udah dipakai. Terus udah gitu ada baunya gimana? Tenang aja, karena ini bisa dicuci juga ya. Dan kamu tinggal rendam aja 30 menit, campurannya itu alkohol 1:1. Jadi alkohol sama air, dikasih cuka juga bisa, terus air bekas cucian beras juga bisa.
dan lalu kamu jemur selama 8 jam. Nanti bau-baunya itu yang ada di karet-karet silikon ini akan hilang. Jadi bisa dipakai lagi kayak baru. Oke deh, karena kita udah review barangnya, sekarang gimana kalau misalnya kita main games aja? Kita langsung panggilin Game Master. Kita yang lain dong, jangan kayak lagi. Ya udah. Ya apa yang lain? Gitu. 1, 2, 3. Kurang kompak ya. Oke, hari ini kita main apa nih? Hari ini kita mau main tebak-tebak susun-susun barang-barang. Asal aja. Yoi. Jadi gimana cara mainnya? Jadi nanti di bawah sini akan ada susunan. Oh iya, benar. Yuk, kita panggil dulu yang mau main. Ini anak magang yang cuma dikasih surat magang. Iya benar. Anak magangnya ada dua kebetulan. Namanya siapa? Wow, ini magang. Magang banget juga. Iya, kelihatan sih fresh banget. Fresh banget. Namanya siapa, Kak? Di depan dong, Kak. Di sini, Kak. Eh, iya. Malu. Namanya siapa, Kak? Dedi. Kak Dedi sama Sawa. Kak Sawa. Kak Dedi sama Kak Sawa. Jadi kita mau main namanya susun barang. Kok beda lagi, Kak, yang tadi? Salah ya, beda ya. Tapi lebih make sense. Oh iya, lebih susun barang. Okay, jadi boleh. Nanti di bawah sini akan ada urutan dari barang-barang yang di atas ini nih. Nah, nanti kalian datang satu-satu. Boleh mindah-mindahin barangnya yang mana aja, terserah kalian. Okay. Ntar gue akan ngasih tahu ada berapa yang benar dari susunan itu. Oke. Okay. Oke, okay? Nanti kita akan muter terus sampai susunannya benar semua, oke? Okay? Oke. Okay. Siap? Siap. Terserah, bebas berapa kali aja. Ya, ya. Oke? Okay? Ini acak. Siap? Dulu ya. Ntar gue acak dulu ya. Oke, okay, let's go. Jangan curang dong, Geni. Oke. Oke. Nah, sekarang saatnya baris ya. Mulai dari siapa dulu? Dia dulu. Sawa dulu. Sawa, abis itu Kenny, abis itu Kak Bayu ya. Nah, sekarang ini udah kayak gini tersusun. Silakan diatur. Masih pengen nyari ini ya, Kenny ya. Wah, dua benar. Dua benar. Ini yang gue pindahin. Ini ya? Betul. Yes. Lu percaya sama gue? Udah? Udah. Satu benar. Bener dong berarti gue. Tadi dua. Tadi dua benar. Udah tukeran, gantian. Kan kita gantian. Harus ngacak justru. Satu benar. Gantian. Berarti gue yang salah tadi. Ini benar di sini. Itu kan yang paling benar deh, Kak. Udah? Udah. Benar semuanya. Jagoan banget Sawa. Kenny emang bikin dari dua benar jadi satu benar gini. Iya ya, gue pikir bakal lama loh gamenya ternyata. Hebat, bagus. Hebat banget. Udah? Udah. Sekali aja. Oke. Apa? Udah kan? Thank you Sawa, thank you Kabayo, bye bye. Thank you Kenny. Dadah, terima kasih. Oke deh, beli-beli friends, gimana? Game-nya seru banget kan? Jadi langsung aja belanja di official store Blibli karena pasti 100% ori, pasti pengiriman cepat dan pasti gratis ongkir tanpa tipu-tipu. Jangan lupa juga buat komen di semua videonya Blibli karena kalau misalnya nanti lo kasih tahu apa barang yang mau di-review, terus komen lo misalnya dipilih nih sama CS Kenny, itu bakal ngedapetin Rp100.000 berupa voucher belanja. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe semua video-video yang ada di Blibli. Oke, kalau gitu pasti puas di Blibli. Sampai jumpa.